Ini adalah tampilan yang sudah selesai. Jadi sudah ada 36 siswa. Ini tampilan sudah selesai. Grade-nya juga sudah selesai. Sudah di auto grade oleh Pluvio. Kemudian, nah kita tinggal memeriksa identitasnya. Ini SMA saya, ini kepala sekolah saya, NIP, ini lengkap di pokok bahasanya, misalnya KD, terserah Bapak Ibu, KD 3.1 umpamanya, atau 3.2 ya. Tentang apa? Ya, misalnya tentang, ya terserah Bapak Ibu sudah tentang titik-titik ya, tentang misalnya apa ya, naratif misalnya ya. Oke, boleh kelasnya ini atau tentang apa ya, analisis lagu namanya. Analisis lagu biasanya adalah 3.6 ya, kalau kok untuk corona 3.6 analisis, sorry, analisis lagu misal. Kemudian jumlah siswanya, jumlah soal, KKM-nya, saya KKM-nya misalnya KKM saya adalah ya sudah 65. Ketuntasan klasikal adalah dianggap tuntas itu jika jumlah siswa 70% itu tuntas mendapat 65 ke atas. Misalnya 70 ketuntasannya. Kemudian tanggal untuk penandatanganan misalnya ini rencana pengayaan klasikal ini ya. Terserah Bapak Ibu apa mau diisi, apa silahkan diisi. Oke. Nah setelah identitas soalnya, maka kita lihat oke, data sudah betul semua ini ya. Kemudian analisis ketuntasannya kita lihat. Oke, ini saya kecilkan untuk bisa kelihatan. Oke, ini. Nah, ini analisis keuntasannya. Kurang kecil sedikit. Tidak bisa. Bentar. Nah, ini. Nah, ini. Ini adalah analisis keuntasan. Ya, siswa 01, siswa 2, dan seterusnya ini. Kemudian ini. Ada 3 ini. Berarti ada 6 yang tidak tuntas karena KKM-nya 65. Oke, ini. Nah, bagaimana kalau KKM-nya misalnya di sini bukan 65 tapi 70 umpama ya. Oke. Maka ada 8 yang tidak tuntas kalau 70 di sini ya. Oke. Ini KKM-nya. Ini. Bagaimana kalau KKM-nya umpamanya KKM-nya berapa ya? 86. Wah, tinggi banget ya, 86. Maka yang tidak tuntas ada 11 ini. Nah, saya gunakan saja KKM yang wajar dulu ya. KKM di sekolah saya itu adalah 67. Atau saya kerja 70. Ya. Pendidikan klasikalnya saya buat 85. Jika ada 85 siswa yang dapatkan 70, berarti tidak sempurna tuntas ya. Nah ini, berarti yang tidak tuntas ada 8. Nah, ini soal nomor 1 tidak tuntas. Secara klasikal tidak tuntas. Ya, kenapa? Karena dia mendapatkan 72%. Ini 83, saya mintanya tadi 85. Nah ini, bagaimana kalau ketuntasan klasikalnya hanya bukan 85 tapi 80 saja misalnya. Oke, 80 saja. Maka ini baru ada 4 soal 80%. Nah, ini bisa kita lihat di sini nilai terendahnya ada. Ada yang dapat 0 ini. Nah, ini ada yang dapat 0, ini ada yang dapat 0 ya. Nilai tertingginya 100, nilai tengahnya 95 ya. Nilai rata 84, nilai paling banyak muncul 100. Nah, berarti banyak yang dapat 100 ini. Ya. Oke. Nilai rentangnya 1 sampai 0 ya. 0 sampai 100 berarti 100 ya. Simpangan bakunya sekian. Ini berdasarkan rumusnya. Sekarang
terserah Bapak Ibu ya. Ini tergantung hasilnya. Jadi Bapak Ibu dari hasil analisis, dari analisis kelintasan maka akan ketemu ini soal nomor berapa yang butuh remedial kelas ya. Ini 1, 2, 3, 4 karena di identitas ini 80 dengan KKM ini. Kalau KKM-nya misalnya 65. Oke, 65. Maka hanya ada 6 anak ini. Ada 6 anak ya. Ada 6 anak. Ini ada yang dapat nilai 0 ya. Oke, sehingga rentangnya sekian. Kemudian simpangan bakunya, oh bagus banget ya simpangan bakunya ya. Karena ada nilai rendah 0 tertingginya 100 ya. Ini kemudian Bapak Ibu bisa mereka lagi dari sini sebetulnya. Maaf dari data sini ya. Oke. Sehingga dari sini bisa dihasilkan analisis kelintasan sekian. Nah, hasil analisisnya kan ini. Jumlah siswa ulangan ini KKM-nya 65 ya. Jumlah siswa pesertanya 36, siswa yang telah tuntas 30, yang tidak tuntas 0. Ya, persentase siswa yang telah tuntas 83. Berarti secara klasikal sudah tuntas ya. Butir yang perlu pemahaman ulang tadi adalah berarti question 1, 2, 3 sama 20. Untuk ketika ini 60 65 ya. Oke. Berarti ada berapa? Ada 6 ya. Bagaimana kalau di situ bukan 65. Misalnya 70 ya. Nah, ini saya 70. Oke, 70. Maka ini yang ada 8 orang yang tidak tuntas. Hasil analisisnya. Nah, ini tetap ya. Ada 8 yang belum tuntas. Oh iya, ini di nah, ini berarti ada 8 orang. Berarti 8 orang ini yang membutuhkan remedial teaching-nya. Ya. Oke, agar gampang ya. Untuk ngeprintnya ya ini di blok sini ya. Kemudian nanti di hide biar nanti ngeprintnya enak. Ini ada hide. Nah, ini. Tinggal ngeprint sudah ya. Dan analisis butir soalnya. Nah, ini. Ini siswa upper, ini siswa lower yang sudah otomatis semuanya. Nah, ini berdasarkan hasil analisis butir soal, maka soal yang baik jumlah bapaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 soal yang baik. Yang ditolak ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. Oke. Saya kira itu hasilnya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.